Berikut ini untuk pengujian inverter low frekuensi 5000 watt 24 volt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya 11421814228. Ya, langsung saja kita uji. Di sini untuk pengujian kali ini saya kasih bahan menggunakan bahan pemanas, kompor listrik, power, dan lampu paralel. Kemudian untuk yang pertama kali akan saya nyalakan baterainya terlebih dahulu. Ya, kemudian kita bisa lihat di sini sudah menyala ya. Langsung saja kita uji beban. Untuk yang pertama kali akan saya nyalakan di lampu paralel terlebih dahulu. Ya, kemudian kita bisa lihat di sini beban kebaca sampai 1000 watt lebih ya. Kemudian saya tambah lagi menggunakan kompor listrik, saya nyalakan. Kemudian kita bisa lihat beban di sini kebaca sampai 2700 watt ini. Kemudian akan saya tambah lagi menggunakan beban blower, ini saya nyalakan. Kemudian kita bisa lihat di sini kebaca sampai 4200 watt lebih ini ya. Kemudian akan saya tambah lagi. Di sini mencapai 5000 watt ini, kita bisa lihat beban mencapai 5000 watt. Kemudian saya tambah lagi. Jadi di sini di posisi 5000 watt lebih ini ya. Kemudian inverter akan off karena ada kelebihan beban. Kemudian setelah berapa detik inverter akan hidup kembali. Ya, mungkin cukup sekian untuk pengujian sebelum kami kirim. Terima kasih.